membicarakan tempat objek wisata di Kota Bengkulu memang tidak akan ada habisnya. Hanya saja belum maksimal diekspos ke publik. Sehingga masyarakat umum belum banyak mengetahui keindahan pesona alamnya. Nah, salah satu tempat objek wisata yang baru hit 1-2 tahun belakangan ini, yakni objek wisata Lentera Merah. Pemirsa Lensa Raffles ya, kali ini saya Rati akan mengajak pemirsa untuk menelusuri keindahan yang ada di Provinsi Bengkulu, yaitu di Kelurahan Sumber Mulia, Kecamatan Kampung Melayu. Dan biasa disebut oleh masyarakat Provinsi Bengkulu yaitu Pulau Bai. Nah, keindahan seperti apa yang akan kita telusuri kali ini? Terus ikuti saya. Masih berada satu lokasi dengan pantai Pulau Bai. Untuk menuju lokasi ini, bisa dengan berkendaraan pribadi sekitar 30 menit dari pusat kota Bengkulu. Nah, sepanjang jalan menuju Lentera Merah, pemandangan yang ditawarkan pun luar biasa indahnya. Kita bisa melihat pantai dan birunya laut yang tak kalah indahnya dengan pantai lain yang ada di kota Bengkulu. Untuk menuju Lentera Merah membutuhkan perjuangan lantaran harus melewati jalan berbatuan dan juga medan berpasir. Walaupun begitu, keindahan alam yang ditampilkan membuat perjalanan terasa menyenangkan. Nah, sebelum saya ke Lentera Merah, di belakang saya ada wisata Danau Mangrove. Seperti apa keindahannya? Yuk ikuti perjalanan saya. Di sepanjang jalan menuju lokasi Lentera, ada objek wisata Danau Mangrove. Belakangan ini banyak dikunjungi yang didominasi kaum muda-mudi. Para pengunjung biasanya datang ke lokasi ini hanya untuk menikmati pemandangan hamparan mangrove. Sebagian besar pengunjung mengabadikan dalam foto bersama hingga swafoto pemandangan untuk diunggah ke media sosial. Hutan mangrove Pulau Bai Bengkulu merupakan hutan strategis sebagai penahan gelombang laut dan tsunami. Karena Provinsi Bengkulu merupakan daerah yang paling rawan terkena bencana alam. Maka dari itu memang dibutuhkan kepedulian dan ikut membantu menjaga hutan mangrove yang ada di sini. Nah, pemirsa Lensa Raffles ya, saya akan mengajak Anda berkeliling menikmati hutan ataupun danau mangrove yang di sini. Seperti apa keseruannya? Yuk ikuti perjalanan saya. Hutan mangrove Pulau Bai Bengkulu semakin lama semakin baik kondisinya. Banyak masyarakat sekitar dan komunitas mangrove yang memperbaiki dan menanam kembali pohon mangrove yang telah rusak. Memang hutan mangrove Pulau Bai Bengkulu sempat rusak dikarenakan akibat dari adanya abrasi pantai.
dan ahli fungsi mangrove menjadi pertambakan. Sehingga, bila tidak segera diperbaiki, bisa berakibat fatal dan menimbulkan bencana karena abrasi yang ditimbulkan oleh air laut. Selain sebagai pelindung pantai dari adanya abrasi setiap hari, hutan mangrove Pulau Bai Bengkulu juga berfungsi sebagai tempat berpijahnya aneka biota laut dan tempat berkembang biaknya jenis burung tertentu serta mengatur iklim mikro sekitar. Selain dapat menikmati suasana hutan mangrove yang masih asri, jika beruntung, kita dapat menjumpai beberapa jenis burung pantai yang masih liar dan kerbau yang dilepaskan oleh masyarakat sekitar. Ya, sekarang saya sedang bersama salah satu pemandu wisata hutan mangrove, yaitu Bapak Joyo yang sudah ada di samping saya. Halo Bapak Joyo. Hmm? Bapak nih, saya mau tanya-tanya nih sama Pak Joyo nih. Iya. Udah berapa lama Bapak menjadi salah satu pemandu wisata sekaligus penyewa kapal, Pak ya? Sudah lama, sudah berapa ini? 3 tahun ini, mulai tahun 2015. Mulai tahun 2015. Ya, ya. Nah, Pak, ini wisata hutan mangrove ini menggunakan kapal ini kira-kira membutuhkan waktu berapa lama, Pak? Oh, ini ya untuk jalan apa? Untuk apa? Jalan dari tempat Bapak menyewakan kapal sampai ke hutan mangrove. Oh, kira-kira setengah jam lah. Setengah jam, 30 menit, Pak ya? Ya, nah, terus juga ini hutan mangrove ini salah satu wisata yang ada di Provinsi Bengkulu nih, Pak ya? Ya. Terus juga ini penyewaan kapal ini kira-kira berapa, Pak? Satu orangnya? Per orangnya kalau kini ini 15.000. 15.000 satu orang, Pak ya? Wah, cukup terjangkau ya, pemirsa, 15.000. Ini kapal ini muat kira-kira berapa orang, Pak? Kalau ini ya paling banyak orang 6.
6 orang, 15.000 itu satu orang. Iya. Ini bisa nggak Pak disewa satu kapalnya ini satu? Satu kapal disewa langsung? Oh, disewa untuk harian apa? Untuk misalnya satu keluarga nih, satu kapal langsung disewain. Nggak apa-apa, Pak? Bisa? Oh, nggak apa-apa. Cuman tergantung dengan orangnya. Kalau banyak, ya nggak bisa lah. Oh, gitu. Ya. Nah, ini Pak, wisata hutan mangrove ini sudah berapa lama, Pak, adanya? Udah lebih ini mulai tahun 2015, Januari 2015 sampai sekarang. Oh, gitu. Berarti ini dari pertama ada wisata hutan mangrove, Bapak sudah menyewa kapal, Pak, ya? Iya, sudah. Wah, ini kapal ini sudah 3 tahun bersama Bapak, ya? Iya. Ini gimana suka duka Bapak menjadi seorang penyewa kapal di hutan mangrove ini? Oh, ini ya namanya ya kita untuk mencari kan hari ke hari, jadi cukuplah untuk ini kebutuhan. Biasanya yang paling rame nih Pak, pada saat libur atau pada saat hari-hari besar, atau memang setiap hari sudah rame Pak? Nah, dia ini tergantung dengan ini, saat waktu libur dengan hari besar. Oh, biasa rame Pak ya? Ya, seperti hari raya, tahun baru. Kan. Oh gitu. Ini kalau untuk pemerintah tersendiri Pak, gimana kesan Bapak? Ya, kalau kesan saya itu memang harapan saya ya, memang lebih bagus kalau memang ini ditanggapi oleh pemerintah. Oh gitu. Tapi sekarang kan belum. Oh gitu. Masih. Jadi harapan Bapak? Memang harapan saya gitu. Oke. Okay. Kalau bisa ya dimajukanlah oleh pemerintah. Difasilitasi Pak ya? Ya difasilitasi, okay. Kalau bisa dilengkapi lah untuk wisata kan. Iya. Oke, kali gitu pemirsa, itu tadi bincang-bincang saya bersama Bapak Yono, salah satu penyewa kapal yang ada di Hutan Mangrove. Kali gitu kita langsung nikmati lagi pemandangan yang ada di sini. Merah awalnya adalah sebagai penanda bagi kapal laut untuk bersandar menuju dermaga di Pulau Bai. Namun, belakangan namanya menjadi terkenal karena menarik untuk dijadikan objek foto selfie oleh anak muda Bengkulu. Kata lentera artinya sumber cahaya. Nama Lentera Merah sendiri diambil karena di lokasi ini terdapat menara mercusuar yang dicat berwarna merah dan dilengkapi satu lampu suara yang memancarkan cahaya berwarna merah. Lentera Merah lebih populer karena posisinya menjolok ke laut. Lokasinya di perbatasan antara laut dan darat, tepatnya di bibir pantai, dan memang sedikit membutuhkan perjuangan untuk masuk menuju Lentera Merah dengan menelusuri jalan dan medan berpasir. Nah, pemirsa Lensa Raflesia, sekarang tepat di belakang saya adalah Lentera Merah dan di ujung sana juga ada Lentera Hijau. Di antara Lentera Merah dan Lentera Hijau, yaitu di tengah-tengahnya adalah akses kapal menuju ke pelabuhan Pulau Bai. Nah, tetap di Rensa Raflesia.
Memang sedikit aneh nama Lentera Merah ini, menjadi menarik untuk dikunjungi. Hanya sekedar untuk berfoto selfie dengan berbagai latar belakang keindahan alam ataupun laut lepas. Di sana, para pengunjung dapat melihat keindahan laut dan susunan batu-batu besar yang menjadi penahan ombak dari abrasi pintu pelabuhan, dan ini merupakan satu-satunya jalur lalu lintas kapal-kapal yang mengakses ke Pulau Bai. Baiklah pemirsa Lensa Raflesia, sekarang saya sedang bersama salah satu pengunjung Lentera Merah. Langsung saja kita ajak bincang-bincang. Halo Bang, dengan Bang siapa? Awan. Bang Awan, nih Bang Awan. Bagaimana pendapat Bang Awan tentang wisata Lentera Merah? Di sini sangat indah, udaranya segar, pemandangannya juga sangat memanjakan mata, seperti itu. Oke Bang Awan nih, ngomong-ngomong Bang Awan udah berapa kali nih datang ke sini? Kebetulan saya sudah 2 kali ke sini. Bang Awan sudah 2 kali ke sini. Nih ya Bang Awan nih pengunjung dari daerah Bengkulu atau dari luar kota Bengkulu? Kebetulan saya berasal dari Bengkulu Selatan, jauh-jauh main ke sini. Pemirsa Lentera Raflesia nih dari Bengkulu Selatan jauh-jauh datang ke sini karena penasaran dengan wisata Lentera Merah. Nih harapan kedepannya dari Bang Awan gimana nih? Nah, harapan saya itu untuk wisata alam Lentera Merah ini sendiri, yaitu akses jalannya untuk diperbaiki lagi dan kebersihannya di sini untuk dijaga seperti itu. Oke, kalau gitu terima kasih Bang Awan. Nah, pemirsa Lensa Raflesia, itulah tadi bincang-bincang saya bersama salah satu pengunjung. Kalau begitu jangan kemana-mana, tetap di Lensa Raflesia. Berwisata ke Lentera Merah juga dikenal sebagai spot mancing dipadati para pemancing mania, terutama saat akhir pekan. Ada beberapa jenis ikan yang biasanya didapatkan, misalnya ikan kerapu ataupun jenis ikan lainnya. Tentunya bagi yang hobi memancing, ini sangat menjadi rekomendasi untuk memuaskan hobi. Karena di sepanjang pinggir bebatuan menuju Lentera Merah merupakan spot untuk melemparkan kail. Tidak hanya memancing, tapi beberapa pengunjung yang ingin ke Lentera Merah terkadang memanfaatkannya hanya untuk berfoto ataupun libur bersama keluarga. Baiklah pemirsa Lensa Raflesia, sekarang saya sedang bersama salah satu pemancing yang sedang memancing di sini. Kita langsung tanya-tanyain aja. Halo Bang, dengan iya. Abang siapa? Gemeng Agung. Abang Agung, Bang, iya. Abang di sini sudah biasa mancing di sini ya? Sering lah. Sering. Iya. Wah, ini biasanya Abang mancing di sini perkiraan yang banyak ikan tuh dari jam berapa, Bang? Biasanya dari jam 6 sampai jam 10 pagi. Jam 6 sore? Jam 6 pagi. Oh, jam 6 pagi iya. Sampai jam 10 pagi? Iya. Wah, ini biasanya yang di sini paling banyak tuh dominan ikan apa, Bang? Dominannya ikan tompel, cabe-cabe, ikan mudi-mudi, banyak lah, Mbak, pokoknya. Wah. Iya, banyak ada. Banyak ikan di sini, pemirsa. Iya. Nah, Bang, di sini banyak nggak pemancing-pemancing lain yang juga ikutan mancing di sini? Oh, lumayan banyak sih. Ada dari provinsi, ada dari mana-mana. Bertemu kita di sini kan mancing. Oh gitu. Nah, ini menurut Abang memancing di sini kenapa beda mancing di daerah sini dengan di daerah pemancingan-pemancingan lain? Apa bedanya, Bang? Kita kan mau ngadu adrenalin gitu, Mbak, ya. Dan kalau memancing di kolam kan mah biasa. Iya. Kita mau yang ini aja alam gitu. Oh, lebih alami ya. Memancing di sini ya, Bang, ya. Nah, itu tadi pemirsa bincang-bincang saya bersama Bang Agung ya. Iya. Bang Agung adalah salah satu pemancing yang sedang menikmati memancing di daerah sini. Baiklah, kalau gitu kita coba telusuri lagi ke depan ada apa lagi pemirsa, tetap di Lensa Raflesia. Ada beberapa alasan yang membuat Lentera Merah menjadi layak dan menarik untuk dikunjungi bagi wisatawan lokal. Lokasinya sangat bagus untuk dikunjungi, apalagi yang sudah berfoto ria. Selain menjanjikan keindahan laut lepas dan rindangnya pepohonan di sepanjang jalan.
pengunjung bisa sekaligus berpetualang kecil-kecilan. Karena untuk sampai ke Lentera Merah, pengunjung berjalan kaki dengan dihadapkan medan bebatuan besar dan membutuhkan perjalanan 20 menit untuk sampai ke lokasi. Objek wisata Lentera Merah menjadi lokasi favorit untuk dikunjungi di akhir pekan. Yang menjadi kekhawatiran adalah sebaiknya ada informasi tentang fungsi Lentera Merah sehingga pengunjung tidak sembarangan bahkan merusak fasilitas lentera itu sendiri. Padahal fungsinya sangat viral, yakni sebagai penuntun kapal, barang, dan nelayan. Nah, itulah tadi perjalanan saya hari ini, yakni mulai berwisata ke hutan mangrove dan juga tentunya wisata ke Lentera Merah yang ada di belakang saya ini. Akhir kata, saya Rati Dwi dan kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.